sabusana sira asal lingkar mucare tumame te sireng sabayatan di kahanan Maharaja Marsiopati maka pangulu Maharaja Yudhistira. Itu bacaannya yang paling betul, paling baik bacaannya yang begitu. Kalau saya sebenarnya kalau belum begitu saya belum terima dari penerjemahnya. Saya sesuaikan lagi. Iya, mendatangkan kawan-kawan saya didik dia supaya begitu bacaannya, saya menerjemahkan gitu dengan bahasa Bali yang halus gitu. Supaya apa namanya itu tikas tabuh gitu. Itu senang saya. Tapi sekarang maaf kalau di Tenganan habis, tidak ada orang yang bisa baca, tidak ada orang yang bisa menulis, apalagi menulis. Bapak sudah. Bapak ini kan pujangga. Jangan, jangan baca. Saya bukan pujangga. Laskawi, delas kalangwan, bahkan di Indonesia. Kalangwan sekarang ini. Kalau kalau ini kan Wirata Parwa, Wirata yang apa namanya Parwa yang keempat dari Adi Parwa, Saba Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa. Ini yang saya tulis sudah beberapa buku, ya. Banyak orang penggemarnya. Sekalipun tidak ada orang mesen, saya terus kerja, Pak. Saya terus kerja. Tidak ada murid? Ada satu. Anak saya perempuan, juara satu Bali, Pak. Bagus sekali tulisannya itu. Tetapi, karena masa sekarang, kalau kita mengambil ini saja dulu, kan gitu dulu. Kecuali memang hobi seperti saya itu. Tidak masih memikirkan uang dapur, tidak masih memikirkan beras itu. Kepada ibunya, biar apa saja anak saya terima. Yeah, yeah. Kalau anak saya tidak mau begitu, dia bekerja cari uang. Cari ekspor impor. Iya. Kalau lontarnya yang tua itu Bapak jadi? Jadi. Yang malam ini. Yeah. Bisa baca. Yeah. Bisa dibacakan. Bisa, banyak. Dibacakan? Iya, ingin tahu. Tapi tua saya. Tua kan saya. Waduh, ramil dia itu. Saya tidak apa-apa, pelan-pelan. Ambil sama Suta Somanya gitu, Pak. Iya. Oh. Saya sudah kenal lama sama beliau. Karena kalau ini pewarisan. Kalau ini Suta Soma, satu-satunya tulisan saya, Pak. Satu-satunya tulisan saya. Tidak ada yang bentuk hurufnya begini, Pak. Ini kan kita kerja dengan tenaga. Kadang-kadang tenaga itu kendor. Saya taruh. Nggak kerja. Nanti kapan-kapan tenaga itu kembali, saya kerja lagi. Ini 2 tahun selesai, Pak. Ini. Ini pakai emas ini, Pak. Ini saya tulis pakai emas. Tulisannya sudah luar biasa, Pak. Ini tintanya tinta nah, dari apa? Kemiri. Nanti saya kasih contohnya. Dari kumiri. Kumiri itu dibakar supaya sampai hitam betul, digilas begitu, dikunyah. Biar sama dengan tinta Cina. Ya, proses. Lalu lunak gitu. Dia kan masuk di bekas ya. Pisau tadi. Biar berapa tahun tidak rusak. Kalau Pak menilai tulisannya coba lihat. Berapa tahun Pak tadi masa itu? Ini saya tulis 2 tahun. Tahu Suta Soma ya, tempat asal dari istilah Bineka Tunggal Ika. Ya. Nanti saya bacakan, Pak. Nanti saya bacakan. Tular. Bineka. Dari sinilah diambil, dikutip, digali oleh Presiden Soekarno. Pancasila dengan Bineka Tunggal Ika itu. Dari sini, coba saya baca. Nanti saya bacakan, Pak.